Selamat pagi, salam sejahtera Pagi-pagi yang dingin, pagi-pagi yang cerah, pagi yang indah ini Di hari ahad yang indah ini Kita dikejutkan dengan dua persoalan Pertembungan dua kumpulan Satu kumpulan penyokong Anwar Satu lagi kumpulan penyokong Mohidin Yassin Ianya berkaitan dengan perang kebenaran Mereka mempersoalkan siapa di pihak yang benar dan siapa di pihak yang tipu Ini semua merujuk kepada kenyataan Muhyiddin Yassin kemarin Berhubung dengan panggilan SPRM Siasatan SPRM terhadap Muhyiddin Yassin Kenyataan Tuhan Muhyiddin Yassin yang tiba-tiba jadi berani amat luar biasa Netizen yang menyokong Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri adalah seorang yang pengecut kata mereka banyak kali disuruh membuat sidang media berkaitan dengan isu-isu terkini pada waktu itu. Muhyiddin Yassin lebih bijak, beliau lebih pintar mengelak media dengan cara membuat perutusan. Oleh sebab itulah, ramai netizen yang mungkin pro Anwar Ibrahim menulis bahwa uh, Muhyiddin Yassin hanya berani sebagai perdana menteri perutusan. Mereka menggelar Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri perutusan Malaysia. Karena jarang sekali kita melihat Muhyiddin Yassin membuat sidang media untuk menerangkan sesuatu. Tetapi mereka tanya, dari mana datang keberanian Muhyiddin Yassin kemarin sehingga dia sanggup dan dia mampu membuat satu sidang media Menerangkan bahwa apa sebenarnya yang berlaku di bilik SPRM ketika beliau disiasat oleh SPRM, yang menjadi pertanyaan netizen ialah: apabila Muhyiddin kata dia dipanggil oleh SPRM, tapi bukan suspek utama, yang menjadi persoalan netizen, kata mereka. Kenapa Muhyiddin Yassin berani menyatakan itu? Bukankah siasatan SPRM itu rahasia dan tidak boleh dinyatakan secara terbuka kata mereka? Mereka persoalkan sejauh mana kesulitan um, sesi uh, siasatan itu Adakah ini tidak akan mengganggu siasatan terhadap Muhyiddin Yassin? Karena mengikut rekod kata mereka... Sepatutnya mereka tidak boleh memberikan kenyataan. Jadi, oleh sebab itu, mula timbul satu persoalan: apakah yang dinyatakan oleh Muhyiddin itu hanya kata-kata beliau sebenarnya dan tidak ada berlaku dalam bilik siasatan pun? Sebab, kalau diberitahu siasatan sebenarnya, mereka risau, mungkinkah itu akan mengganggu siasatan, mengganggu maklumat, atau merosakkan maklumat? Selain itu. Manakala kelompok Muhyiddin Yassin pula, mereka mula gembira. Kata mereka, "Terbukti Muhyiddin Yassin hanya difitnah, difitnah dengan isu RM 300 juta sumbangan kontraktor terhadap dana politik." yang diterima oleh parti bersatu. Mereka kata tindakan membekukan e-account bersatu adalah tindakan dendam kata mereka. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada bukti termasuklah Raja Petra turut menulis dalam Twitternya beliau kata Anwar Ibrahim sibuk mencari di mana duit 300 juta disimpan oleh bersatu yang tidak muncul-muncul dan -muncul tiada pun kata beliau. Tetapi netizen di dalam ruangan konten itu, dalam ruangan tweet yang dibuat oleh Raja Petra menjawab dengan mudah. Mereka kata, apa nak cari lagi? Siapa cakap Anwar uh, Ibrahim cari duit 300 juta tu? Sebenarnya tak dicari pun karena sudah ada dalam account itu. Buat apa nak cari lagi? Kata mereka. Sudah jumpa pun ada dalam catatan dalam account bersatu itu. Itu sebabnya, dibekukan kerana sudah dilihat, sudah dikenampak, dan sudah terbukti ada dalam Ekaun itu. Itu yang nak disiasat, itu sebab nak dibekukan, kata mereka. Selain itu, netizen juga marah dengan Raja Petra karena tindakan Raja Petra yang menuduh. Mereka kata, netizen kata yang pro Anwar mengatakan Raja Petra ini sebenarnya sudah dalam kategori memfitnah Anwar Ibrahim Karena Raja Petra menulis Anwar Ibrahim sibuk mencari 300 juta dalam akaun bersatu Dan ini yang membuatkan orang marah Dan kata Raja Petra, Anwar Ibrahim bercuti di Turki Tetapi netizen begitu tam, uh, tangkas, cekap dan cepat menolak, menepis tuduhan liar, tuduhan liar palsu daripada Raja Petra ini. Karena seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim sebenarnya bukan bercuti pun di Turki. Beliau datang di Turki untuk menghargai semua uh, pasukan penyelamat Malaysia yang ada di Turki bahkan Anwar Ibrahim telah pun mencadangkan untuk memberi pingat khas kepada semua yang terlibat di dalam misi penyelamat di uh, Turki itu. Dan selain itu kalau betul Anwar Ibrahim bercuti di Turki, kenapa dia perlu berada di Turki selama semalaman saja? Tahukah kamu bahwa Anwar Ibrahim hanya berada di Turki tidak sampai satu malam pun. Beliau dari sini petang sampai di Turki pagi, Lepas itu mengurus semua bahagian uh, uh, keamanan ataupun bahagian ke, uh, apa tuh penyelamat tuh. Besoknya dia balik. Balik di Malaysia. Dan sampai di Malaysia dia direct terus ke parlimen Sampai semua orang terkejut Ada yang menduduh Bahkan ada beberapa pemerhati politik Raja Petra kata dia bercuti Dan ada juga orang cakap um, Anwar Ibrahim takut ke berada di dalam parlimen Selepas dihujani oleh hujah-hujah uh, Muhyiddin Yassin Kata mereka Rupa-rupanya mereka terpalit sendiri Malu sendiri apabila uh, Apabila Anwar Ibrahim Besoknya, direct dari Turki terus pulang dan terus berada di Parlimen Oleh sebab itu, tindakan mereka coba mempermalukan Anwar Ibrahim Yang kata mereka bercuti dan takut untuk berhujah di Parlimen Mereka sendiri terkena Bukan lagi ludah ke langit, kena muka sendiri Mengumbantai karena muka sendiri Kenapa tidak? Anwar Ibrahim yang mengadakan Membuat lawatan Membuat lawatan rasmi di Turki Berkaitan dengan uh, Keselamatan Ataupun uh, membantu kecemasan itu Sanggup pulang Dan ikuti pula sidang parlimen Lainlah kan Geng-geng yang sekali ini Yang geng-geng satu nih, Yang begitu banyak kali Rekod tidak hadir ke parlimen Iya betul dalam sidang parlimen atau dalam uh, parlimen ke-14 baru-baru ini sebelum dibubarkan parlimen kamu mesti tahu punyalah siapakah ahli parlimen yang paling banyak kali ponteng di parlimen anda pasti tahu siapa semua kebanyakannya datang daripada parti perikatan nasional ketua lagi tuh bos-bos di perikatan nasional lagi itu yang banyak kali ponteng Ponteng tidak hadir ke dalam dewan parlemen. Jadi hari ini kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana ketegasan beliau. Persoalan besar ialah siapa yang menipu dan siapa yang difitnah, siapa yang cakap benar. Ada Kamuhidin atau Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.